pelantikannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati juga orang tua kami Bapak Samsul Tarigan, juga rekan-rekan yang hadir di sini yang menghadiri acara syukuran pelantikan Bapak Jonathan Tarigan. Perkenalkan, saya dari komunitas Kristiani yang ada di Kota Manda Binjai, Pak Jonathan, terutama umat Kristiani HKBP Binjai, yang mana kami juga kemarin turut mendukung untuk memenangkan Bapak Jonathan Tarigan. Puji dan syukur Tuhan memberkati Bapak hingga saat ini boleh dilantik menjadi anggota DPR. Pesan dari rekan-rekan umat Kristiani Kota Binjai, terlebih khususnya jemaat HKBP Binjai, Pak Jonathan, kirim salam buat Pak Jonathan. Seandainya pun nanti Pak Jonathan 5 tahun lagi maju lagi, kami siap, kata mereka, untuk mendukung Bapak Jonathan. Ini pesan mereka, Pak. Jadi mereka juga sangat senang atas dilantiknya Bapak Jonathan. Jadi kami di sini, Pak, mewakili umat Kristiani, khususnya HKBP Binjai. Pesan juga dari para umat, kedepannya Bapak semoga amanah menjalankan tugas, dan juga apabila nanti, Pak, ada ada masukan-masukan atau yang kami butuhkan dari Bapak, terlebih khususnya HKBP Binjai, kiranya Bapak bisa mendengarkan aspirasi kami, Pak, bisa membantu memberikan jalan yang terbaik, khususnya buat gereja HKBP Binjai yang terletak di Jalan Cut Nyadin. Jadi sekali lagi kami sampaikan sukacita yang mendalam atas pelantikan Bapak Jonathan. Semoga kedepannya amanah dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Dan begitu juga bersama keluarga, diberkati Tuhan semuanya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Salam dari kami, khususnya jemaat HKBP Binjai yang ada di Kota Binjai. Salam!